Kelihatan sekumpulan lelaki yang sedang melepak di sebuah restoran. Dalam masa yang sama, salah seorang dari mereka sedang membakar mercun itu di mana rakan-rakan yang lain tidak tahu mengenainya. Dia kemudiannya meletakkan mercun tersebut di meja sebelah semasa rakan-rakannya sedang sibuk bermain telefon. Sebaik sahaja melihatnya, mereka kemudian bergegas berlari meninggalkan meja tersebut sambil menutup telinga. Di ruangan komen, netizen juga turut sama berdekah melihat reaksi pantas mereka ini. Ada juga yang berseloroh, mereka juga seringkali melalui prank yang sama setiap kali keluar melepak bersama-sama rakan yang lain. Eh, patut. Eh, malah.